pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Ini kita berada di stasiun Tanjung Priok. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe, like, dan komen ya, agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Stasiun Tanjung Priok merupakan salah satu stasiun peninggalan kolonialisme Belanda. Stasiun ini dibuka pada tahun 1925. Stasiun ini memiliki 8 jalur. Kali pertama stasiun Tanjung Priok dibangun, dia untuk mendukung aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok. Dalam perjalanan waktu, aktivitas di stasiun Tanjung Priok sempat buka tutup. Pernah ditutup operasionalnya, kemudian dibuka kembali. Stasiun ini merupakan salah satu cagar budaya. Yuk kita lihat stasiun Tanjung Priok ini.
dari stasiun ini adalah ia tersusun dari baja-baja yang kokoh. Baja-baja tersebut mengungkung jalur-jalur yang ada.